Kata Allah Subhanahu wa taala, auzubillahi minasyaitonir rajim, wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard wa iddat lil muttaqin. Wasari'u, bersegeralah, ayo buru-buru, bercepat-cepat, kata Allah begitu. Ila maghfirah, kepada ampunannya Allah. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard, dan bersegeralah untuk mencari surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Kita pertama disuruh bersegera cari ampunan, yang kedua disuruh bersegera mencari surga. Makanya berbuat kebaikan itu jangan dientar-entar, harus sekarang juga. Kalau Anda sedang niat ngaji, lakukan hari itu juga. Ah, besok saya mau ngaji nih di Baitur Rahmah, materinya bagus, fastabiqul khairat, berlomba dalam kebaikan. Segera ngaji datang juga, jangan dientar-entar. Kalau dientar-entar biasanya banyak gangguan, banyak godaan. Adalah film kartun yang bagus kalau anak-anak, ya. Adalah sinetron yang bagus. Adalah teman yang manggil, ya. Adalah siapa yang ngajakin ke mall dan sebagainya. Itu godaan. Makanya kalau Anda memutuskan untuk mau ngaji, segera datang ngaji. Begitupun yang lain. Setiap ada peluang melakukan kebaikan, jangan dientar-entar. Segera laksanakan. Ada panggilan untuk bersedekah. Ada bencana di mana, kemarin misalkan banjir dan sebagainya. Segera lakukan, jangan dientar-entar. Ini jeleknya orang kita. Ini saya tanya, kira-kira kalau sedekah boleh gak dipaksa? Memang katanya gak boleh, padahal boleh. Yang maksa kita sendiri, bukan orang yang maksa. Kita ini tipikal manusia yang ibadah itu kalau dipaksa. Sedekah dipaksa. Awalnya boleh. Sedekah dipaksa awalnya boleh. Sholat dipaksa boleh. Puasa dipaksa boleh. Cara maksanya gimana? Macam-macam. Ya. Allah memaksa kita sholat malam dengan Allah memberikan kita ujian biasanya. Ini manusia ini kalau lagi happy ini biasanya ini gak deket sama aku nih. Udah kasih ujian, biar entah malam dia tahajud. Mau gak mau dia tahajud. Sedekah pun demikian. Dipaksa kita oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk bersedekah. Ya. Jadi kadang-kadang kita ini memang tipikal manusia yang dipaksa untuk melakukan kebaikan. Walaupun nanti kalau sudah dapat tuh ilmunya, harusnya ibadah itu bukan karena paksaan, tapi memang karena kebutuhan kita. Dipaksa sholat kita. Kalau Ustadz Yusuf Mansur misalkan ya, kalau lagi ceramah, ayo semua copot gelang kalung paksa. Gak apa-apa menurut saya, silahkan saja. Yang penting kita ikhlas. Begitu ya. Karena orang kayak kita itu biasanya memang harus dipaksa dulu untuk ibadah. Jadi jangan sampai kita sudah dipaksa pun kita masih ngeles. Nanti kalau udah mencapai level yang lebih tinggi, biasanya kita itu akan mendapati ibadah itu sebagai sebuah kebutuhan buat kita. Ada loh, nih antum semua kalau sudah mencapai makom ini itu luar biasa. Makom ketika kita ini kecanduan ibadah. Kecanduan bahasa saya agak kasar mungkin ya. Adiktif sama ibadah. Sakau sama ibadah, sakau sama sholat. Ya Allah, belum sholat ya Allah. Gelisah, itu yang terbaik. Kalau ada orang pecandu kan ya, dia belum minum obat gitu ya, dia gelisah, sakau. Pokoknya enggak karuan lah suasana batinnya, kesehatannya. Pokoknya seperti orang apa ketika dia belum merasakan obat itu. Nah, kalau Anda bisa mencapai kecanduan dalam ibadah, terutama sholat, itu keren banget. Ketika ada sholat, Anda belum sholat, itu rasanya seperti apa begitu? Itu udah keren banget. Ketika Anda sholat, ya ketika ada panggilan sholat, Anda belum bisa sholat, itu Anda merasa galau, gelisah, guna, ya Allah, entah kalau saya mati gimana ya Allah, belum sempat sholat ya Allah. Itu udah keren berarti. Mencapai level kita kecanduan ibadah. Ketakutan kalau kita tidak bisa menyempurnakan ibadah kita. Ya. Kecanduan sedekah, ya Masya Allah. Kayaknya kalau belum sedekah tuh hari ini, ada sesuatu yang gimana, ada yang hilang. Kecanduan sholat berjamaah bagi laki-laki. Antum tahu gak teman-teman semua ikhwan? Para sahabat itu ketika mereka ketinggalan takbiratul ihram imam ya, ketika berjamaah itu, Umar bin Khattab apa yang dilakukan? Beliau menyedekahkan semua kebunnya. Karena kebunnya itu pernah melalaikan dia dari ibadah berjamaah di masjid.
Ini enggak benar nih harta saya ini. Ini kebun saya enggak benar. Udah, sedekahin semuanya. Jadi setiap ada sesuatu yang menghalangi dia untuk ibadah, itu dia singkirin.